dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Selariat Daerah Provinsi Banten, di lingkungan kantor wilayah Kementerian Provinsi Banten. Yang terhormat Bapak Ketua Lembaga Pengembangan dan Wanita Provinsi Banten. Yang kami hormati Bapak Ketua Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Banten. Yang terhormat Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Kota Provinsi Banten. Pengurusan dengan mengambil tema menunggu kembangkan literasi dan moderasi beragama untuk mewujudkan masyarakat hidup yang cerdas dan berintegritas. Perkenalkan. Yang sambung merangkul suci. Bapak Kakan Wili yang kami hormati, Bapak Ketua Parisade yang kami hormati, Pak Nusron Batawa juga berhenti dulu. Semua relaksasi, semua yang hadir di sini relaksasi, baik yang hadir secara daring maupun secara luring, kita konsentrasi hanya satu. Thank you.
tahun 2017 dalam seleksi tingkat provinsi. Tapi marilah kita sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Mugiwasa, di mana pada kesempatan ini melalui kekuatan Brahman, kekuatan Tuhan yang menyatu pada jiwa-jiwa yang hadir baik dalam lurik maupun Zoom ini, sehingga cipta rasa karsanya menuju pada maksimalisasi tampil. Kita sudah melaksanakan seleksi di tahun 2017, Pak. Tahun 2020 itu semestinya usaha Dharma kita ini dilakukan di Ambon, Pak. Tapi ternyata di tahun bersamaan Ibu Pertiwi tatkala itu mulai terluka. Jadi adik-adik, kami pesan supaya tampil maksimal. Tampil maksimalnya bagaimana caranya? Yang penting hatinya senang. Itu pertama. Tenang aja, nanti gizinya pasti tercukupi dari hotel layanan ini. Tampil dengan semangat, mudah-mudahan sukses dan maksimal, gitu ya. Semangat, senyum dan maksimal dalam tampil. Itu aja kuncinya, ya. Gak boleh blokro. Nanti ikuti apa-apa yang petunjuk dari pusat setelah kegiatan ini, upacara ini selesai. Kemudian ada dari Tangsel PSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-14 di Provinsi Banten. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama izinkan saya bernama Gus Mindo menyampaikan beberapa sambutan. Yang sebelumnya saya sudah minta izin ke Pak Gubernur dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Saya izin boleh buka masker nih. Melaksanakan rumah ini ke agama, menjaga nama kesatuan dan persatuan di bawah panji NKRI. Jangan sampai mau kita dipecah belah dengan beberapa macam isu yang saat ini mungkin berkembang yang ada di seluruh Nusantara, mungkin kita bisa lihat nih. Tapi bukan yang tadi, cek gitu. Cuanya pang, sampai tidur saya kalau di kantor gitu. Jadi saya terinspirasi kalau saya masuk ke Krishna itu. Kan saat kalau udah suara awan-awan musik gitu ya. Saya bilang ini keren juga nih. Saya bawa flashdisk lagi gitu. Ini di mana di YouTube, Pak? Boleh nggak saya copy? Saya kok kopinya dari pegawai Krishna itu dulu. Kopi plastik saya ambil, saya simpan, saya bawa lagi jadi ke memory card saya. Jadi kalau dengar suara itu saya jadi pengen dengar kembali lagi nih, Bang. Pengen pulih. Kalau saya beli, sebelah kirinya itu ruangnya omongan itu dikasih itu apa tuh buat tarian Bali. Baru omongan. Jadi saya hampir tiap hari dengar suara itu. Gemblang-gemblang gitu. Ya saya nonton aja enggak bisa namanya matanya mirip kami pilih. Menjadi anemi sehingga kita bisa bergerak lebih luas kembali. Terima kasih. Kalau itu berbeda-beda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Kontinen Banten, kami datang akan menjadi pemenang.
terakhir saya memberi ucapan sambutan untuk meletakkan batu pertama di Sodom. Sodom tiga raksa. Tiga raksa. Ah, tiga raksa. Oh, Om Awignom Astu Namo Sidam Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat mengikuti berkompetensi dengan para peserta provinsi lain se-Indonesia dalam kegiatan Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-14 secara semi virtual Provinsi Banten yang kita laksanakan ini. Digitalisasi yang dibarengi dengan perkembangan pemanfaatan teknologi yang kita lakukan terhadap anak cucu kita nanti. Hadirin sekalian, merupakan dua dimensi keberagaman yang harus sejalan, dan pada kesempatan yang baik ini pula saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada panitia Utsawa Dharma Gita, dan selanjutnya dengan memohon ridha Allah Tuhan yang Maha Kuasa, kegiatan Utsawa Dharma Gita secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga tingkat nasional. Semoga kedamaian dan kesejahteraan senantiasa hadir dalam kehidupan kita bersama. Om Santi 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 Om. Lahing sekarang bawono langgeng Om Anu Badrah Kratau Yantu Wiswata Samgat Watwam Samwadat Wam Sampo Manam Siyajanatam Dewa Bakam Yate Purwi. Pikiran sebagaimana halnya para dewa selalu bersatu. Tiga, lagi satu, dua, tiga, lagi satu, dua, tiga, gaya bebas dong.